kan dulu setelah menang di Bintang Radio RRI gimana? Pertama sih gak nyangka, puji syukur aja sama Tuhan karena dikasih kesempatan yang berat dan ya udah menjadi tanggung jawab saya untuk bisa ke depannya lagi. Saya gak nyangka menang karena 2016 lalu saya ikut, cuman sama sekali gak lolos, audisinya aja gak lolos gitu. Jadi sekarang bisa belajar banyak dan gak expect banget sih dapet juara satu. Oke, untuk terus persiapan dari kekurangan-kekurangan yang sudah diberikan di juri, nilainya apa? Persiapannya yang pasti saya akan memberikan yang terbaik kedepannya. Saya akan belajar dari semua kritik dan masukan supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Apa yang akan dijadikan titik poin untuk perbaikan di tingkat nasional nanti? Yang pertama itu dari segi nafas.